Di Mina, jemaah haji akan bermabit, iaitu berada di bumi Mina pada malam hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah dalam tempoh lebih separuh waktu malam. Pada 11 Zulhijjah, jemaah haji akan melontar di ketiga-tiga jamrah, iaitu jamrah Sughra, jamrah Wusta dan jamrah Kubra. Bermulanya masa untuk melontar iaitu setelah terbitnya fajar pada 11 Zulhijjah sehingga terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Cara melontar di Jamrah Kubra iaitu dengan menggunakan 7 biji anak batu, lontaran dilakukan satu persatu dengan gaya melontar dan memastikan anak batu masuk dalam takungan jamrah. Disunatkan semasa melontar iaitu bertakbir dan membaca doa. Bismillahi Allahu Akbar rajman li syaitani wa hizbih. 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 Bagi jemaah haji wanita, semasa melontar dikehendaki menjaga auratnya. Cara melontar bagi jemaah haji wanita itu bismillahi Allahu akbar rajman li syaitani wa hizbih. 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 Jemaah haji mesti memastikan lontaran masuk ke dalam takungan dan cukup 7 lontaran dengan yakin. Dan lontaran dilakukan satu persatu menggunakan anak batu.